Sekelas imam besar Masjid Istiqlal lupa sama ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam. Sungguh telah kafir kaum Nasrani yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa al-Masih putra Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'il a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang pun penolong. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yakuluna layamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sudah sejelas itu masih bilang semua agama sama, sekelas imam besar Masjid Istiqlal tidak mengerti, Allahu musta'an. Sudah saatnya kita lebih sadar dan getol melawan pemahaman ini dimanapun kita berada. Allah lebih semangat. Ayo lebih semangat menuntut ilmu agama. Ayo lebih semangat hadir di majlis ilmu. Ayo lebih ketat dalam menyeleksi sekolah anak-anak. Ayo lebih peka dan lebih peduli kepada syariat. Karena jika bukan dari kita, lalu siapa lagi? Dan kita perlu ingatkan bahwasanya hidup di saat ini zaman yang penuh dengan fitnah yang dapat membolak-balikkan hati kita dengan mudah kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah terus menjaga kita di atas agamanya hingga kematian dan diberikan nikmat husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.